Tidak menolong. Siapa yang mau ambil? Kita akan panggil salah satu penyanyi yang tadi sudah pagi intinya fire. Kami langsung yaitu Mbak Happy Astara. Thank you.
Kita tunggu yang lain ya, 2 menit lagi.
Baik, kita mulai perkuliahan ini. Saya mengecek suara saya sudah terdengar jelas belum? Dengar, Pak. Ada, Pak, ada. Yang hadir baru 2 ya dari 15 mahasiswa. Share screen. Sudah terlihat? Belum. Share screen saya. Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mau perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Yusuf. Saya lahir di Bandung, Desember tahun 95. Saya sekarang bekerja di Diskominfo Kota Tangsel sebagai programmer web application. Saya sudah bekerja lebih dari 8 tahun. Jadi kalau teman-teman yang hobi bikin website, kita bisa belajar bareng. Bisa tanya-tanya. Saya bisa kasih masukan, kita bisa join di situ. Kemudian saya SD, SMP, dan SMK di Kabupaten Bandung Barat. Saya lulus S1 di STIMI Kraharja. Kalau sekarang namanya jadi Universitas Kraharja. Kemudian tahun kemarin saya baru lulus di Amikom Yogyakarta. Nah, ini kontak saya, teman-teman bisa mengontak kalau perlu ada pertanyaan soal tugas atau tentang materi yang lainnya, silakan dikontak saja. Dan ini email saya. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya pengen berkenalan dulu nih dengan sama teman-teman. Ini ada 3 orang. Dari Mas Reza. Mas Reza, nama. Iya, Pak, hadir, Pak. Terus tempat sekarang di mana? Kerjanya di mana kalau sudah bekerja? Sama lulusan dulu SMK atau SMA-nya? Oke, baik, Pak. Baik, canggung begini ya, udah lama nggak anu. Perkenalkan, Pak, nama saya Reza. Saya tinggal di Buffalo 6, Terpong Utara, lebih tepatnya di daerah Taman Sutra. Lulus tahun 2020 di SMK Pustek Serpong. Jurusan apa tuh? STM, Pak. Oh, STM. Oh, iya. Iya, agak sedikit melenceng jauh sih, cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang bekerja atau gimana? Bekerja di kampus, Pak. Bagian staff only. Oh, iya. Ya, jadi lebih terupdate kalau informasi-informasi soal perkuliahan gitu. Oh, iya. Terus. Selanjutnya, Fajar Kurniadi. Kenalkan. Baik, terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak, sebelumnya. Sore. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniadi, sering dipanggil Fajar. Saya berdomisili di Jogja, Pak, Yogyakarta. Oh. Bagian Kulon Progo, Gunung, ya. Kebetulan saya lulusan SMK Komputer Jaringan tahun 2020. Saat ini saya bekerja di ISW, ya. Oh, ISP. Di Jogja Sleman juga, ya, mungkin lebih tenor jadi satu sama perusahaan sama kampusnya Bapak yang S2. Oh, ini TE, Temu Selindo. Ya,
Ya, Pak. Ya, yang saya di ISP-nya, Pak. Oh, iya. Ya, untuk perjalanan kerjanya ya, saya laju, Pak. Jogja Kulon Progo, jadi setiap hari antar kota, Pak. Ya, lumayan jauh. Ya, baik, cukup. Sekian, Pak, kalau ada yang ditanyakan. Ya, selanjutnya Rifki Setiawan. Oke, selamat sore Pak Yusuf. Perkenalkan nama saya Rifki Setiawan, domisili di Magelang. Salam perbatasan Jogja Magelang. Saya lulusan di SMK Muh 1 Salam, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Kemudian sekarang posisi kerja di SP juga, seperti Mas Fajar, tetanggaan di Jogja, di Terabit. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Ada Mas Rifki, anaknya berapa? Pak Rifki. Rifki Algi. Online kan? Ya, halo Pak. Ya. Perkenalkan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Rifki Algi Fauzan. Biasa dipanggil Algi, Pak. Ya. Saya sekolah maksudnya lulusan SMK Pustek Serpong, Pak. Dan saat ini saya sedang bekerja di PT LTB, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Kita masuk ke ini adalah perkuliahan kita, nanti penilaian ada 30% dari nilai UAS, UTS ada 25%, kemudian tugas, ini termasuk dengan teori dan praktek, 30%, dan presensi 15%. Untuk nilai akhir, kalau teman-teman di atas 80 nilainya maka dapat A, antara 75 sampai 79 B plus dan selanjutnya. Kita bahas data warehouse dan business intelligence. Kita bahas dari mulai konsep dasarnya. Ada yang tahu nggak apa tuh data? Data itu apa sih? Simpelnya aja nggak usah secara teori. Kumpulan apa ya, Pak? Lupa, Pak. Kumpulan. Betul, terus. Lain bisa menambahkan. Kumpulan. Informasi, ya. Kumpulan informasi yang tersimpan itu disebut dengan data. Kalau warehouse, ada yang tahu artinya warehouse apa? Tempat. Ya, masih berhubungan sama tempat. Warehouse itu artinya gudang. Jadi kalau kita bicara tentang data warehouse, kita bicara tentang data yang banyak, data gudang data, gudangnya database. Itu kalau secara sederhananya, kalau secara teorinya, jadi data warehouse adalah repository, koleksi atau kumpulan sumber daya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi dari sebuah data organisasi yang tersimpan secara elektronis. Data warehouse ini didesain untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data menjadi bentuk informasi yang bernilai lebih. Secara sederhananya, data warehouse
dapat disebut sebagai koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks. Data warehouse berfokus pada penyimpanan data, di mana sumber data utama akan dibersihkan, ditransformasikan, lalu dikatalogkan, sehingga bisa digunakan oleh manajer dan profesional lain. Itu kalau secara teorinya. Secara gambar akan lebih nangkep. Misalnya gini, sebuah bisnis, katakanlah ini bisnis penjualan kayak Alfamart atau Indomart. Di situ kan kita punya sistem pembelian, kemudian sumber daya manusia atau human resource, terus penjualan, inventory, dan lain-lain. Ini semua punya sistem sendiri-sendiri. Yang repot ini kalau kita membuat report, akan begitu banyak database yang harus diolah. Nah, disitulah data warehouse memfasilitasinya. Untuk apa? Yang pertama untuk manajemen eksekutif, kemudian manajemen program. Contohnya, manajemen program ini dia akan melakukan sebuah promosi penjualan. Penjualan di mana barang-barang, misalnya ada barang yang kurang laku. Dari mana manajemen program bisa melihat data yang kurang laku? Dia bisa mendeteknya melalui inventory dan penjualan serta pembelian. Di situ bisa dicek nih produk mana yang kurang laku dan bagaimana agar produk itu bisa laku. Kemudian ada staf administrasi, bisa digunakan juga human resource-nya. Termasuk juga kalau misalnya manajemen eksekutif mau mengangkat sebuah karyawan menjadi seorang karyawan, menjadi manajer. Dia kan butuh data-data pendukung. Dari mana datanya? Tentu dia butuh untuk menggabungkan antara sumber daya manusia, absensinya misalnya, kemudian penjualannya gimana, dia di tokonya itu apakah bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Pemanfaatan data warehouse menggunakan data mining, OLAP atau analytical online analytical processing, dan decision support system. Namun, metode untuk mendapatkan dan menganalisis data berupa proses ekstrak, transform, dan load data, serta manajemen data dictionary masih termasuk pokok bahasan utama sebagai komponen sistem data warehouse. Kita masuk ke sejarahnya data warehouse. Yang pertama, awal mula data warehouse berangkat dari tahun 1980-an, di mana peneliti IBM, Barry Devlin, dan Paul Murphy mengembangkan bisnis data warehouse. Pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan model arsitektur untuk perubahan data dari sistem operasional menuju sistem pendukung keputusan. Kalau riwayat lengkapnya yaitu di tahun 1980-an, General Mills dan Dartmouth College mengembangkan istilah dimension and fact. Kemudian tahun 1970, Hasse Nyelles dan Erie menyediakan dimensional data mart dan untuk menjual retail. Dan selanjutnya. Nah, jadi dari sejarah ini kembali lagi ke bisnis. Jadi bagaimana para pengambil keputusan bisnis itu dulunya dia mengambil keputusan berdasarkan insting mereka. Jadi misalnya di suatu daerah dia akan punya insting nanti akan butuh produk-produk yang akan laku di situ. Nah, seiring berjalannya waktu semakin meningkatnya sistem informasi, maka persaingan semakin ketat. Di situlah para peneliti membuat bisnis data warehouse.
kenapa sih kita membangun data warehouse? Data warehouse yang dikombinasikan dengan business intelligence dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pertama dalam menentukan tren histori. Gimana dia bisa melakukan tren histori berdasarkan data-data sebelumnya yang telah dikumpulkan dalam data warehouse. Yang kedua, berdasarkan prediksi kesempatan di masa datang. Dari mana dia bisa memprediksinya? Tentu dia dari tren histori atau dalam bahasa AI-nya forecasting ya. Jadi bagaimana dia bisa memprediksi penjualan barang di masa yang akan datang seperti apa? Dan yang terakhir adalah mengukur performa. Nilai data warehouse. Di sini ada beberapa nilai dari data warehouse. Yang pertama itu pelacakan dan tren indikator kinerja utama. Yang kedua itu mengukur kinerja bisnis. Yang ketiga adalah pelaporan, melaporan, dan memahami hasil keuangan. Yang keempat, memahami pelanggan dan perilaku mereka. Nah, bagaimana sih data warehouse bisa memahami pelaku perilaku mereka atau perilaku pelanggan? Tentu dari tren penjualannya atau tren pembelian suatu produk oleh pelanggan yang berulang-ulang. Kemudian mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi. Maksudnya ini adalah contohnya di sebuah minimarket yang biasanya rata-rata pembelian di kisaran antara 50 sampai dengan 300 ribu, tetapi ada beberapa transaksi pada minimarket tersebut yang angkanya sampai dengan 1 juta atau sampai dengan 1 juta lebih. Nah, para pengambil keputusan ini bisa mengidentifikasi nih, kenapa di toko ini bisa melebihi nilai rata-rata? Apakah karena kompleks atau dekat dengan perumahan elit? Kemudian selanjutnya adalah pemilihan atau pengembangan produk baru yang lebih baik. Kemudian memahami produk mana yang harus dikurangi atau dihilangkan. Yang terakhir adalah memahami pesaing bisnis. Sini ada piramida sistem informasi. Ada 4. Yang pertama ini adalah transaction processing system. Ini adalah data transaksi seperti di kasir, di teller bank. Nah, itu adalah transaksi. Kemudian ada middle manager atau manajemen informasi sistem. Di sini seperti kepala dari sebuah toko. Dia bisa menentukan bagaimana stok yang ada di gudang dan sebagainya. Naik lagi kita ke senior manager. Decision support system di sinilah. Contohnya kepala cabang minimarketnya, kepala cabang daerah Banten misalnya. Di sini dia bisa melihat penjualan di daerahnya seperti apa. Dan yang paling atas adalah executive information system yang membawahi semua cabang-cabangnya. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan data-data yang ada di tiap cabang. Apakah mengerti sampai di sini? Ada yang ditanyakan nggak sebelum lanjut ke video? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau dari apa yang sudah dijelaskan tadi, pengertian itu kan data warehouse itu mirip dengan
database, Pak. Apakah data warehouse sendiri dan database itu punya konsepnya sendiri-sendiri, Pak? Atau hanya untuk nama, untuk konsepnya sama, hanya beda di penamaannya saja, Pak? Oh iya. Jadi database, ya terima kasih, tanyanya bagus. Jadi bedanya database sama data warehouse seperti itu ya. Jadi kalau database itu masih bersifat transaksi biasanya. Atau sistem informasi punya database di misalnya database penjualan. Oke. Itu kan masih masih ada ditambah atau dikurang. Karena itu transaksi. Nah, kalau data itu masuk ke data warehouse, yaitu sudah bentuknya tidak bisa dirubah. Jadi bukan transaksi lagi bentuknya. Gitu. Kalau konsep sederhananya kayak gitu. Nangkep nggak? Jadi nggak ada kayak update gitu ya, Pak? Atau edit gitu, Pak? Nggak ada. Jadi kalau data itu udah di push ke data warehouse, ya bekal seperti itu selamanya. Kalaupun ada data masuk, dia harus ada beda-beda tanggalnya lagi. Jadi kalau untuk yang apa namanya data warehouse ini lebih update ya, Pak. Jadi nggak yang menumpuk gitu ya. Tapi untuk datanya sendiri nanti kedobel-dobel gitu ya, Pak. Tergantung dari tanggalnya. Harusnya sih nggak ada duplikat kalau di filter berdasarkan tanggal. Misalnya bulan Januari, berarti data itu data bulan Januari yang kita push ke data warehouse. Terus data bulan Februari kita push yang dari transaksi ke data warehouse bulan Februari. Kayak gitu urutannya. Nah, kenapa sih harus dibedakan? Kenapa harus di-cut? Biar si datanya itu tidak berubah-ubah saat mengambil keputusan menentukan apa ya keputusannya dalam kayak tadi kita mengambil produk apa nih yang kurang laku atau produk apa nih yang harus dipromosikan. Itu kan susah kalau datanya terus berubah-ubah. Jelas nggak, Mas? Iya, Pak. Cukup memahami secara garis besarnya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain ditanyakan nggak? Kita masuk ke video. Jadi ini video menjelaskan secara sederhana apa sih yang dilakukan sama data warehouse dan business intelligence. Kita lihat videonya. Jadi kalau data itu adalah sebuah makanan, masalahnya kalau datanya dimasukkan hanya sulit dicerna dan jadi berbahaya. Jadi bagaimana sih solusinya? Kita siapkan dulu wadahnya. Pilah
kita jadikan. Ngecek kondisinya, kualitasnya. Kita buat aturan penyimpanan. Kita membuat alert kalau ada perubahan. Juga bisa membuat peringatan kalau situasi yang tidak terduga terjadi. Tetapkan tujuan dan pantau proses pencapaiannya. Semoga teman-teman bisa lebih paham lewat video tadi yang sederhana bagaimana data warehouse bekerja. Jadi rangkumannya, pemanfaatan data data historis untuk suatu organisasi menjadi sangat penting untuk pengambilan data dari semua sistem operasional yang ada dan didesain khusus untuk kebutuhan pelaporan dan analisis. Untuk itulah data warehouse dibuat. Data warehouse merupakan suatu lingkungan yang terancang sebagaimana istilah di data warehouse is the heart of the architecture environment and is the foundation of all decision support system processing. Jadi data warehouse adalah jantung dari sebuah lingkungan yang dibuat dan merupakan fondasi dari semua sistem pendukung keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data warehouse merupakan sebuah database yang didesain untuk pelaporan dan analisis masa mendatang yang akan digunakan untuk proses pendukung pengambilan keputusan. Data di data warehouse diambil dari data di berbagai macam sistem operasional dengan terlebih dahulu diselaraskan sesuai kebutuhan. Nah, maksud diselaraskan ini kita akan bahas pada karakter data warehouse di slide selanjutnya. Kemudian, setelah data masuk ke data warehouse, maka data tidak dapat diupdate dan dihapus. Atau bahasanya non-volatile. Sehingga di sini terdapat manfaat dari data warehouse bagi penyimpanan data historis. Nah, di sini ada karakter data warehouse. Yang pertama ini adalah subject-oriented. Data di dalam data warehouse didapat dari data yang ada di sistem operasional. Yang tadi kayak siapa yang tadi yang bertanya itu? Rifki, ya. Jadi database itu yang diambil oleh data warehouse. Contohnya, sebuah supermarket pada sistem operasional mencatat transaksi penjualan yang ada di setiap kasir, pembelian barang, dan penggajian karyawan. Maka, data warehouse mengelompokkan data hasil kejadian-kejadian tersebut ke dalam berbagai subjek,
Misalnya jadi barang, karyawan, pemasukan, penggaji, dan pemasukan. Dan data-data detailnya dihapus. Jadi yang diambil adalah summary-nya saja. Kemudian yang kedua adalah integrated. Data yang tersebar di banyak sistem operasional terkadang tidak beragam atau yang tidak beragam. Baik itu penamaan field, nilai dari sebuah field, atau tipe data yang berbeda-beda untuk suatu hal yang sama. Contohnya nih, suatu sistem operasional mendefinisikan isi dari field jenis kelamin adalah pria atau wanita. Sedangkan pada sistem operasional lain, field tersebut diisi dengan laki-laki atau perempuan. Meskipun keduanya memiliki maksud yang sama, mungkin biasanya pria dan wanita menunjukkan yang lebih dewasa dan perempuan lebih kecil. Tapi dalam informasi biasanya dia memiliki nilai yang sama. Jadi yang pertama itu adalah melakukan filter data warehouse. Hal seperti itulah yang harus diselaraskan agar data di data warehouse seragam sehingga proses analisis dapat dilakukan. Yang ketiga adalah non-volatile. Dikarenakan data yang ada di dalam data warehouse adalah data historis untuk kebutuhan masa mendatang, maka data yang ada tersebut bersifat non-volatile. Atau dengan kata lain, sekali data dikomit untuk masuk, maka data yang telah masuk tersebut tidak dapat diupdate dan dihapus. Pertanyaan masnya tadi. Walaupun mahal dalam pembuatannya, namun untuk kebutuhan pelaporan dan analisis, dapat lebih menghemat biaya dan waktu. Dikarenakan terlebih dahulu mengisi data ke data warehouse, ketidakkonsistenan yang ada dapat diketahui dan diatasi sehingga akan mempermudah pelaporan dan analisis. Data yang ada di dalam data warehouse dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Kemudian data yang ada di dalam data warehouse akan tetap ada walaupun data di sistem operasional telah berubah atau dihapus. Dan yang terakhir adalah time variant. Setiap data yang masuk ke data warehouse dicatat berbagai waktunya. Dimulai dari kapan data masuk, kapan sebuah transaksi terjadi, dan kapan terjadinya perubahan. Jadi seharusnya data tidak bisa duplikat karena tanggalnya sudah bisa diidentifikasi. Selanjutnya, selain itu, terkadang untuk menjaga performa, tabel-tabel fisik yang ada di data warehouse dapat dikelompokkan berdasarkan waktu sesuai kebutuhan analisis. Dengan adanya pencatatan dan pengelompokan waktu tersebut akan sangat membantu dalam kegiatan analisis dan historis. Kita cek. Ada yang menanyakan? Saya cek absensi. Reza Nur Arifin hadir ya? Rifki Setiawan. Hadir, Pak. Rifki Algi Fauzan. Hadir, Pak. Leoni Firdaus. Hadir, Pak.
Fajar Kurniadi. Masuk. Oh ya, ini ada data warehouse, ini ada teori sama praktek. Kita bagi dua, 1 jam teori dan 1 jam praktek. Nanti di praktek saya sertakan video agar teman-teman bisa mengulangnya beberapa kali. Untuk teori pertemuan pertama cukup di konsep data warehouse. Ada yang belum ngeh apa itu data warehouse? Atau udah ngerti semua konsep dasarnya? Jadi hari ini langsung praktek, Bang? Ya. Nanti kita praktek. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk dulu ke rancangan. Maaf ya, Pak. Raka Fadela Al-Farizi baru masuk Zoom. Lagi kerja saya, Pak. Siapa? Raka. Iya, Raka Fadela Al-Farizi, Pak. Diisi, Mas, di formnya. Form Google Docs, fungsinya. Baik, Pak. Ya, maaf ya, Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke tugas pertama. Share screen. Ada dua tugas. Pertama, teman-teman, saya minta buat merangkum. Ini tugasnya individu. Batas waktunya 2 minggu. Kemudian yang kedua, praktek. Ini bentuknya kelompok. Satu kelompok bisa 2-3 orang. Silakan dibuat kelompoknya mandiri saja. Dan hasil file praktek diunggah pada e-learning sebagai absensi dan juga sebagai tugas praktek. Kita bahas yang tugas pertama dulu. Di RTM 1, poin A. Pertama, teman-teman bikin rangkuman, membuat ringkasan tentang data warehouse dan machine intelligence. Dalam setiap penjelasan, cantumkan contoh penerapannya dalam dunia bisnis. Kemudian, ringkasannya tulis dalam kertas A4, spasi 1,5. Terus, selanjutnya, dalam ringkasannya harus memuat 20 poin ini. Silakan mau cari di internet atau di buku. Yang penting nanti masukkan sumbernya dari mana. Ya. Kemudian ada juga tugas kelompok.
nanti uploadkan hasil praktiknya di RTM 1.B. Nah, nanti file hasil aplikasinya berbentuk KTR, silakan upload di sini. Waktunya 1 minggu. Kalau yang tadi rangkuman 2 minggu, yang praktik ini waktunya 1 minggu. Nah, meskipun tadi kelompok, tapi setiap individu wajib upload ke e-learning ini. Ada yang tanyakan buat tugas ini? Maaf Pak, mau tanya untuk yang kelompok apakah juga 2 minggu Pak? Apa? Untuk tugas yang kelompok, untuk deadline-nya 2 minggu juga Pak? 1 minggu kalau buat yang praktek. Kalau yang rangkuman 2 minggu. Kalau buat mengenai pembagian kelompok Pak? Apa? Pembagian kelompoknya Pak? Kurang jelas suaranya. Untuk pembagian, silakan mandiri saja. Biasanya kan suka ada sudah punya kelompok masing-masing lah. Ya. Maaf Pak. Boleh untuk nego yang kelompok juga untuk disamakan nggak Pak untuk pengumpulannya Pak? Hmm. Ya mungkin. Maaf Pak untuk mempertimbangkan karena kami dan teman-teman juga mungkin ada yang kebetulan lagi banyak kerjaan gitu Pak. Ya, artinya cukup mudah sih sebenarnya. Apa sih nanti saya tambah? Bisa. Kalau kurang pasti nanti saya tambah. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Bisa dicintai kali Pak. Pak, ini baru pertemuan pertama habis kenalan loh Pak ini Pak. Tenang. Ini langsung tiba-tiba blur ya Pak laptopnya Pak. Seenggaknya teman-teman bisa praktek lah. Yang penting itu sih. Kita Pak, mau tanya Pak karena barusan kan saya tadi diskonek karena masalah jaringan Pak. Untuk prakteknya itu bagaimana Pak? Prakteknya nanti teman-teman bisa buka video ini, video praktik nih. Sini saya bikin panduannya. Pada pertemuan ini kita akan berkenalan dengan software Pentaho Data Integration. Akan bahas sedikit tentang Pentaho. Pentaho adalah perangkat lunak bisnis intelijen yang menyediakan integrasi data, layanan online analytical processing, OLAP, pelaporan, dashboard informasi, data mining, dan kemampuan extract, transform, dan load. Kantor pusatnya berada di Orlando. Pentaho diakuisisi oleh Hitachi Data System pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 menjadi bagian dari Hitachi Vantara. Jadi kalau teman-teman akses Pentaho pasti akan diarahkan pada halaman Hitachi. Oke. Pentaho Data Integration atau disingkat menjadi PDI. PDI atau Kettle adalah software dari Pentaho yang dapat digunakan untuk proses extraction, transformation, dan loading. PDI dapat digunakan untuk migrasi data, membersihkan data, loading dari file ke database, atau sebaliknya. Elemen utama dari PDI adalah transformation dan job. Transformation adalah komponen dari Kettle yang melakukan proses aliran data. Semua proses pengambilan ekstrak, perubahan atau transform, dan penyimpanan load data dilakukan di dalam transformation. Sedangkan job adalah komponen dari Kettle yang menangani kontrol atas aliran tugas atau kontrol. Job bisa terdiri satu atau beberapa transformation dan job lain. Ada 3 komponen dalam PDI.
Spot adalah user interface untuk membuat job and transformation. Pen adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi transformation. Dan kitchen adalah utilitas yang digunakan untuk mengeksekusi job. Nah, untuk menginstal software Pentaho-nya, kita akan menggunakan versi community. Bisa akses di link deskripsi. Nanti tinggal kunjungin website ini. Nanti klik tombol download. Nah, kalau sudah selesai di download, nanti kita akan mendapatkan file zip. Versi terakhir saat video ini dibuat adalah versi 9.2. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan file zip, kita mengunzipnya dan akan ada satu folder, yaitu data integration. Di dalam foldernya itu ada banyak file untuk merunning aplikasi. Kita tinggal mengklik pada spoon.bat. Nanti akan terbuka Windows seperti ini. Tapi kalau misalnya pasti klik keluar error seperti ini, Java Virtual Machine Launcher ada error nih, root not create Java Virtual Machine, kemungkinan teman-teman belum menginstal JDK atau JRE. Nah, untuk instruksi lebih lengkapnya ini saya akan simpan di deskripsi. Kita buka instruksi lengkapnya dari website resminya. Yang pertama kita download. Kemudian kita menginstal JDK atau JRE. Nah, ini untuk link download JRE-nya. Bisa mengakses link ini, nanti klik. Nanti ada button download. Nanti sudah di download JRE-nya. Ini proses install-nya. Yang sudah selesai, kita setting environment variable. Sini ada tiga variable yang kita setting. Pertama, Pentaho Java, aplikasi java.exe, kemudian Pentaho Java Home, folder JRE-nya, dan Java Home, JDK-nya. Kalau sudah selesai semua, nanti tinggal klik aplikasi spoon.bat. Kita balik ke praktikum. Nah, ini adalah tampilan awal UI pada aplikasi PDI. Untuk membuat lembar kerja transformation, ada dua cara. Pertama, bisa mengklik transformation, klik kanan new, atau juga bisa menu klik menu file new transformation. Ini adalah lingkungan kerja transformation. Ada menu pull down, ini ada file, edit, view, action, tools, help. Kemudian ada juga toolbar, ini untuk eksekusinya. Tekan run, stop. Dan sebelah kiri ini ada kumpulan step-nya. Step adalah komponen atau modul kapital yang mengerjakan tugas tertentu pada suatu job atau transformation. Dan yang terakhir adalah, ini adalah ruang kerja. Oke. Kita akan melakukan contoh kasus. Kita akan mengekstrak
daftar film Netflix formatnya CSV. Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Kemudian kita akan melakukan loading ke format baru yaitu XML. Ada dua step yang kita butuhkan. Pertama itu adalah step CSV file input. Ini. Yang kedua adalah step XML output. Ini. Selamat sore, Pak. Kedua step ini dihubungkan. Sore, Pak. Ya, sore. Ya, maaf Pak, terlambat Pak, masih ada pekerjaan ini. Oh ya, silakan absen aja Mas. Iya, siap Pak. Absennya di mana Pak? Di Google Form, dibuka di e-learning. Di e-learning? Learning ITTS. Oh ya, siap Pak. Ya. Oke. Tapi masih bisa ikutin perkuliahan kan? Iya Pak, ini sambil mengikuti Pak. Oh ya. Saya berdua sama Mas Doni Pak. Ya, absen aja. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Gunakan garis panah ini. Hop menggabungkan dua step, baik sebagai penentu aliran atau flow dari job atau pengantar data di transfer motion. Kita akan membuka aplikasi pentalnya. Misalnya tanya di chat. Data introduction. Kita cari respon. Tunggu berapa saat karena aplikasinya lumayan berat saat pertama dibuka. Ini adalah tampilan awalnya. Kita klik kanan. Ini ada input. Kita cari CSV file input. Ini bisa menariknya ke ruang kerja. Ini kita juga bisa mengklik dua kali pada step ini. Yang kedua kita butuh output, outputnya XML output. Dan kita hubungkan dua step ini. Akan ke step XML output. Nah, kita klik dua kali pada step CSV file input. Di sini ada inputan step name. Di sini kita bebas menginputkan nama stepnya. Misalnya kita ubah nama stepnya jadi CSV. Ini ada file name. File ini target filenya yang mana yang mau dibuka. Jadi C, ini ada delimiter. Delimiter adalah pemisah. Jadi kalau kita buka file CSP-nya, data ini dipisahkan menggunakan koma. Jadi kalau teman-teman punya data yang pemisahnya titik koma, maka pada delimiter juga dipisahkan dengan titik koma. Kemudian kita akan get field. Aplikasi akan menampilkan field pada file CSV-nya. Ada show ID, metadata, title, dan lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan preview datanya. Preview.
Ini adalah datanya, data CSV-nya. Kita klik close dan klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengubah step XML output. Klik dua kali pada step XML output. Ini kita ubah stepnya. XML adalah filenya, maksudnya adalah output dari hasil konversi dari CSV ke XML. Terus, kita mau simpan di mana filenya. Semua simpan di folder output. Klik OK. Ada extension file outputnya. Show file name untuk lihat directory. Disimpan di mana dan nama filenya apa. Sudah kita klik OK. Nah, sebelum run, kita save terlebih dahulu filenya. Save. Sama. Klik save. Kita cek folder output. Masih kosong. Klik running. Dia run. Saat ada spun transformation has finished, berarti kita telah berhasil mengubah data CSV daftar film Netflix menjadi XML daftar film Netflix. Kita bisa melihat outputnya di folder ini. Ini adalah hasil outputnya untuk XML. Oke, jadi yang pertama, teman-teman install aplikasi PDI integration dan di halaman resminya, kemudian install JDK atau JRE kalau yang belum menginstall. Setelah itu buka aplikasi PDI-nya, kemudian new transformation, kemudian buat step seperti ini. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Nah, kayak gitu bentuk prakteknya. Gampang kan ya, Mas ya? Ya. Bismillah, Pak. Bisa, Pak. Ada yang masih bingung nggak? Maaf, Pak. Tadi kan saya kan telat, Pak ya. Itu untuk merangkum yang apa ya, Pak? Merangkumnya ada di RTM 1 poin A, nanti dibuka aja. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Terus ada nanti di lampiran filenya apa aja yang harus dirangkum, ada 20 poin yang harus dirangkum. Ya. Ada lagi yang lain? Ini. Nanti Masnya tinggal buka yang RTM 1. Oh iya, baik, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya. Apa, untuk pengumpulannya format PDF ya, Pak? Yang mana? Yang RTM 1? Iya, yang merangkum, Pak. Ya, PDF bentuknya. Kita sambil tunggu yang lain, 10 menit lagi.
karena kita ada adzan azan maghrib juga. Maghrib pak? Ya. Ya. Kita kayaknya bakal selesai di maghrib. Nanti sisanya silakan praktek. Dan kalau bisa upload hasilnya. Jadi habis maghrib kita tutup kelasnya. Ayo pak. Ya pak. Siap. Baik pak. Lagi. Domisili di mana, Pak? Saya di Tangsel. Dekat saya, Pak. Di Tangsel mananya, Pak? Saya di Pamulang. Main pas kampus, Pak. Ya, ntar. Main, ya emang kantornya di kampus, Mas. Ya, kan orang dosen itu. Terusin S2-nya di Tangsel juga, Pak, kemarin. Apa? Pas terusin S2-nya di Tangsel atau di Jogja, Pak? Online. Full online. Kalau sekarang kerja atau gimana, Pak? Saya kerja di Diskominfo Tangsel. Kalian mau deket main kesini? Sharing-sharing. Ya, nanti kalau ada yang bingung tugasnya, bisa WA saya aja. Oke. Jadi ke kamar ya, Pak. Sama lu WA aja. Biasanya yang WA-WA itu si Reza, Pak. Ini siapa nih? Ketua kelompoknya siapa? Ketua kelasnya siapa? Fajar, Pak. Fajar. Udah nikah, Pak? Udah. Alhamdulillah. Kelihatan, Pak, soalnya, Pak. Kelihatan apanya? Iya, kelihatan kalau udah mikirin masa depan anak. Ini nggak ada yang masuk lagi nih. Ya, kalau untuk teman-teman, ya, untuk kelas karyawan yang saat ini sih, biasanya teman-teman tuh jam 5, jam 6 itu baru bisa join, Pak, jam 6 atau jam 6, karena ya beda-beda, ada yang baru perjalanan pulang, ada masih. Jadi untuk mungkin kalau kita start jam 5, baru 3, 4, 5 orang. Dan kita ada break maghrib juga kalau ke sorean, terlalu malam juga. Mungkin ganggu jam selanjutnya. Tapi untuk TI sih standar. Yang aktif sih mungkin yang bisa join terus ya sekitar 10 orang, 15 orang. Ya, yang paling banyak dari prodi yang lain. Ngomporin kok menegri parak kok. Magelangan entek lur.
izin sholat maghrib ya Pak. Ya, kita tutup aja. Kalau ada pertanyaan, kita tutup sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Wis sholat maghrib, Rip. Wih, kapan? Ya. Kapan mualaf? Bendino iki sholat atau masuk sholat kudu laporan kowe ya. Alah, baru begitu dijaki. Wah, ora jar. Wong mandi besar. Kowe DM ngono ya. Warjo ora mung kah? Warjo. Tak kok sik nang lapangan. Kuwi berarti saya ora rampung. Lulu. Oke, lanjut guys. Apa nih langit ini? Ada Pak, wingi baru saka kono aku. Cedak alun-alun iki lho Telkom. Ada, ora komanan duit terus jek kok ora. Aku ra melu-melu. Yo lur yo, assalamualaikum. Nah, ikut.